Belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Hai teman-teman kelas 6. Kalian sudah siap kan buat seru-seruan bareng kita? Hari ini kita akan membuat miniatur bis loh. Bis favorit kita sendiri, dari bentuknya, warnanya, hingga rute yang akan dilewati bis kita. Jadi, siapkan catatan kamu ya, dan kita buat rancangan miniatur bisnya bersama-sama. Dan jangan lupa berdoa agar kita fokus belajar hari ini. Semangat belajar ya teman-teman kelas 6. Aja deh. Warna apa ya yang bagus? Ra, bis kamu warna apa? Aku mau warna kuning aja deh. Soalnya kan kuning warna kesukaanku. Sekarang jumlah tempat duduk penumpangnya ada berapa ya, Ra? Kayaknya aku mau di sebelah kanan aja deh pintunya. Kalian lagi bikin apa nih, Rara sama Eli? Kita lagi buat rancangan bis, Mak. Tapi Rara bingung. Kira-kira pintunya sebelah kanan atau sebelah kiri ya, Mak? Kalau pintunya, biasanya di sebelah kiri, Rara. Soalnya bis biasa menepi sebelah kiri untuk menurunkan penumpang. Kalau sebelah kanan itu bahaya. Oh, gitu ya, Mak. Oke, Rara ganti dulu deh. Untuk mempermudah Rara dan Eli membuat komponen-komponen bis, lebih baik menggunakan tabel. Tabelnya seperti apa ya, Tante? Ini seperti ini, Tante ajarin ya bikin tabelnya. Supaya Rara dan Eli nggak bingung saat membaca rancangannya nanti,
akan lebih mudah kalau dibuat tabel seperti ini. Buat dua kolom kanan dan kiri. Di bagian kiri isi komponen bisnya. Dari jumlah jendela, letak pintu masuk, dan pintu keluar. Jumlah tempat duduk setiap barisnya. Pola dekoratif pada badan luar bis, sampai warna cat badan bis. Di kolom sebelah kanan, isi dengan rencana kalian seperti apa. Misalnya nih, Rara mau penumpang bisnya Rara maksimum 20 orang. Maka isi 20 di kolom sebelah kanan, kapasitas penumpang. Atau Eli nih, rencananya mau warna merah muda untuk bisnya. Isi warna merah muda di kolom kanan warna cat badan bis. Begitupun untuk komponen yang lainnya. Gini deh kabelnya. Oh, gitu. Gimana? Mengerti kan maksudnya Mama? Ngerti, Mak. Siap, Tante. Kalau begitu, sekarang Rara dan Eli buat tabel di buku catatan masing-masing. Teman-teman di rumah juga buat dan isi ya tabel rancangan bis seperti kami. Tabel aku udah penuh, kamu udah belum? Udah nih, abis ini kita buat apa lagi ya? Nah, kalian udah selesaikan bikin daftar komponen bisnya. Sekarang Rara sama Eli bikin sketsa bis dengan skala 1 banding 100. Satu banding 100 itu maksudnya apa? Jadi, 1 cm pada gambar berarti 100 cm atau 1 meter di kehidupan nyata. Misalnya nih, di kehidupan nyata bisnya berukuran 30 meter. Berarti Rara sama Eli gambar bis di sketsanya dengan ukuran 30 cm. Oh gitu, Mak. Iya, Rara ngerti. Abis ini kalian buat miniatur bisnya ya. Mama coba siapin bahan-bahannya. Teman-teman kelas 6, sebelum kita membuatnya, kita siapkan dulu apa saja sketsa yang akan kita buat. Benar, kita harus membuat 3 jenis, tampak atas, tampak samping, dan tampak keseluruhan. Jangan lupa ya, tulis ukurannya juga. Ayo, Ra, kita buat sketsanya. Berarti kita gambar bisnya, tampak samping, tampak depan, tampak belakang, pola pada bisnya, dan tulisan yang tertera di bisnya, dan yang lain-lainnya. Betul, gambar inilah yang akan menjadikan acuan saat membuat miniatur bis nanti. Gambar di mana ya, Ra? Di buku catatan bisa kok. Atau kalau teman-teman mau di kertas lain juga boleh. Yang penting jangan sampai hilang ya. Di mana ya? Nah, ini kardus. Nah, ini dia. Rara,
Eli, ini kardus bekasnya bisa kalian pakai untuk bikin miniatur bis. Terima kasih, Tante. Pas banget nih, Mak. Kita baru selesai bikin sketsa bisnya nih. Nanti kalau kardus bekasnya kurang, bilang sama Mama aja ya. Iya, Mak. Yaudah, sekarang kalian minum dulu nih tehnya. Ini, Eli. Yaudah, Mak. Tolong taruhin makanan sama minumnya ke belakang aja ya. Ntar kalau kita mau, kita ambil aja sendiri. Yaudah, Mama taruh belakang ya. Makasih ya, Mak. Yaudah, Li. Aku ambil alat-alatnya dulu ya. Oke, Ra. Alat-alat yang ada di sini, kira-kira kurang nggak? Kayaknya cukup deh, Ra. Oke, yuk kita mulai. Teman-teman di rumah, ayo ikut kita membuat miniatur bisnya ya. Ini untuk kamu, ini untuk aku ya. Kita buat jaring-jaring yang sudah kita sepakati kan? Iya, seperti yang sudah kita pelajari di buku pelajaran. Teman-teman, untuk ukurannya bisa sesuai keinginan kamu sendiri ya. Setelah menggambar jaring-jaringnya, bisa kalian gunting sehingga setiap sisi terpisah-pisah. Jangan lupa sisakan ruang untuk lem. Kalau sudah digunting semua, kita rekatkan sisinya menjadi satu dengan lem. Nah, sudah terlihat kan bentuk badan bisnya? Sekarang, komponen yang kita butuhkan adalah roda. Di catatanku, aku mau buat 4 roda. Aku juga buat 4 roda, tapi gimana ya cara kita satukan ke badan bisnya? Mak. Iya, Ra. Rara mau tanya sebentar, boleh nggak? Iya, bentar ya. Coba, Rara mau nanya apa? Mak. Cara buat roda buat bisnya itu gimana ya, Mak? Jadi kalau kamu buat roda pada bis, nih. Nah, di sini Rara dan Eli kan sudah punya tutup botol plastik dan obeng. Nanti cara bolongin tutup botol plastik ini dia memakai obeng panas. Nah, Emak ambilin dulu ya lilinnya. Oke, Tante. Lilin? Lilin buat apa ya? Nah, ini lilinnya anak-anak. Jadi, lilin ini sangat berbahaya. Jadi, lilin ini untuk memanaskan obengnya. Nanti setelah obengnya panas, sangat berbahaya kalau kena tangan kalian. Jadi, nanti Mama aja yang bantu ya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, ingat ya, minta bantuan orang tua saat mau melubangi tutup botol dengan obeng panas. Nah, setelah tutup botolnya dilubangin, Rara dan Eli bisa potong lidi dengan lebar sesuai ukuran badan bis sebagai sumbu roda.
Kemudian, lekatkan ke bagian bawah bis dengan selotip. Sudah jadi, sekarang saatnya untuk menghias. Yeay, ini adalah bagian kesukaanku. Teman-teman, kita menggunakan spidol dan krayon untuk menghias bis kami. Kalian juga bisa menggunakan majalah atau koran bekas loh. Kalian bisa hias sekreatif mungkin. Aku mau buat 10 jendela di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan 2 kaca besar di depan dan di belakang. Kalau kamu, gimana El? Aku mau buat 2 jendela besar di sebelah kanan, 2 jendela besar di sebelah kiri, dan 1 kaca untuk di depan, karena bagian belakangnya bakal aku gambar penuh. Akhirnya, selesai juga ya? Iya, akhirnya selesai juga. Bis buatan kamu, warnanya cerah banget ya, Ra. Makasih. Bis buatan kamu juga warnanya cantik. Warna pink, warna kesukaan kamu. Inilah hasil karya kami, teman-teman. Kalau bis aku, warnanya pink. Dan bis buatan Rara berwarna kuning. Aku suka banget dengan hasilnya, karena warna kesukaanku. Kamu juga bisa kreasikan warna dan gambarnya sesuai keinginan kamu ya. Kamu bisa ceritakan ke gurumu atau orang tuamu tentang bis yang kamu buat, seperti panjang, lebar, dan tinggi bis buatan kamu. Wah, udah selesai ya miniatur bisnya? Udah nih, Mak. Bagus kan bis buatan Rara dan Eli? Bagus sekali. Ini rute bisnya kemana aja? Bis ini mengantar penumpang dari rumah Eli ke rumah Rara, Tante. Kalau gitu, bis Rara nganterin penumpang dari rumah Rara ke rumah Eli, Mak. Bukan begitu cara menentukan rute bis anak-anak. Jadi, bis itu kan mengantar banyak penumpang. Mereka mempunyai rute sendiri untuk mengantar penumpang dari titik satu ke titik lainnya yang punya tujuan sama. Misalnya, Mama mau pergi ke Bandung. Maka, Mama harus naik bis yang melayani rute Jakarta-Bandung bersama dengan orang-orang yang punya tujuan ke Bandung juga. Kalau ada orang yang mau pergi ke Anyer, arahnya kan berbeda. Jadi, harus naik bis dengan rute Jakarta-Anyer. Bukan Jakarta-Bandung yang Mama naiki tadi. Selain rute, bis juga harus memastikan jadwal keberangkatannya dan juga harga tiketnya. Nah, supaya lengkap, sekarang kalian bikin tabel ya. Tapi dengan mengisi 3 kolom. Harga tiket, jadwal keberangkatan, dan rute bis. Aku mau buat tabelnya ya. Boleh. Sudah, Tante.
Oh iya, coba lihat. Nah, sekarang kalian tentukan deh mau rute yang mana. Ada terminal A, terminal B, terminal C, dan seterusnya. Jangan lupa ya, dilengkapi tabelnya. Sudah, Mak. Nah, sekarang coba kalian cerita ke Mama masing-masing pilih rute bis yang mana dan jadwal keberangkatannya. Ayo, Li. Kita tentuin siapa yang duluan bakal jelasin ke Mama. Yeay, aku menang. Wah, kamu menang, Li. Yaudah, berarti kamu duluan yang jelasin ke Mama. Jadi, bis Eli namanya bis 02. Rutenya dari terminal A ke terminal B lewat Pasar Senen. Emangnya Eli tahu Pasar Senen? Nggak tahu, Tante. Cuma pernah dengar aja. Hehe. Terus, jadwal berangkatnya setiap jam 8 pagi hari Senin sampai Sabtu. Dan jam 9 pagi setiap hari Minggu. Supaya Pak supir bisnya bisa istirahat dulu. Ayo-ayo, naik bis 02 buatan Eli. Bis Rara namanya bis 02 juga. Tapi bedanya Eli nganter penumpang untuk berangkat, kalau Rara nganter penumpang untuk pulang. Rutenya dari terminal B ke terminal A, lewat Tugu Patani. Berangkatnya setiap jam 12 setiap hari. Nah, harga tiketnya lebih murah, yaitu Rp4.000. Diskon untuk penumpang karena pasti capek kegiatan seharian. Yeay, hebat Rara sama Eli. Seru banget ya, Ra. Bisa bikin miniatur bis. Aku seneng banget bisa buat mainan sendiri. Iya, Li. Aku juga seneng banget. Apalagi kita bisa buat sesuai keinginan kita sendiri. Kalau teman-teman kelas 6, gimana? Senang nggak bisa belajar sambil bermain bersama aku dan Rara? Hari ini kita udah belajar cara membuat bis tampak keluar berserta cara menghitung skalanya. Lalu kita juga mengenali rute yang dilayani bis dan membuat miniatur bis sesuai rancangan kita sendiri. Anak-anak, ayo udah sore, pada mandi dulu. Iya, Mak. Wah, Mama udah manggil. Ayo, Li. Sampai jumpa teman-teman kelas 6. Sampai jumpa.